Setiap objek dalam karya-karya Avandi merupakan subjek atau objek yang berhasil memikat perhatian Avandi, terutama dalam karya-karyanya dengan tema landscape. Pemandangan yang digambarkan merupakan pemandangan yang berhasil memikat hati Avandi, seperti pada dua karya dalam lelang kali ini. Mari kita bahas. Karya ini menggambarkan dua orang petani yang sedang membajak sawah dengan kerbau. Sang petani digambarkan sedang bertengger di atas alat bajak dengan membawa pecut. Pada bagian kiri dan kanan terdapat pepohonan yang menjulang tinggi. Di kejauhan terlihat beberapa orang yang sedang menanam padi di lahan yang hijau. Pada bagian background tampak pemandangan bukit-bukit yang terlihat jelas, dibentuk dengan warna hijau. Tentunya objek favorit Avandi yaitu matahari tidak terlupakan, yang digambarkan dengan warna merah dan kuning yang berada tinggi di tengah-tengah karya. Untuk melengkapi karya ini, detail-detail seperti rumah-rumah digambarkan dengan warna merah. Ditambah lagi, karya ini disertai dengan sertifikat authenticity dari Museum Avandi. Avandi yang tumbuh di daerah pesisir memiliki hubungan yang erat dengan pesisir pantai dan juga kehidupan nelayan. Seperti pada karya ini. Pada karya dengan judul Fisherman menggambarkan keindahan desa nelayan yang dipenuhi dengan perahu-perahu tradisional nelayan yang disebut dengan perahu jukung, yang terkenal dengan bentuk dan warna yang khas. Perahu-perahu tersebut digambarkan berada memenuhi pesisir dengan warna merah, orange, hitam, dan biru dari kiri hingga ke kanan. Dengan gulungan ombak digambarkan menggunakan warna putih yang terlihat ombak bergulung hingga pesisir. Melihat pada bagian pantai terlihat sejumlah orang yang sedang beraktivitas. Terlihat dua orang yang sedang mengurus perahu. Pada bagian kanan bawah terdapat seorang yang sedang berjalan membawa keranjang bahu yang biasanya dibuat dari bambu dengan warna merah. Dan pada sebelah kiri terdapat orang yang sedang berbaring menikmati pantai. Serta terdapat sebuah meja kayu yang diperuntukkan menaruh hasil laut untuk diperjualbelikan. Suasana bukit yang dapat terlihat dari pantai ini digambarkan secara dramatis melalui bagian background, dengan bukit pada bagian kiri yang lalu terdapat luapan warna hijau dan hitam yang memenuhi bagian atas karya. Ditambah lagi, karya ini sudah diverifikasi oleh Museum Avandi dan dinyatakan autentik.